Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pagi ini aku lagi lihat para mahasiswa Hong Kong jurusan kedokteran. Jadi ini calon dokter muda ya teman-teman. Ini lagi persiapan praktek alias magang mau di wisuda, sekalian memberi tanda penghargaan kepada para dosennya. Jadi ini lagi persiapan, belum dimulai ya teman-teman. Di Hong Kong seperti ini teman-teman. Dan di saat mau di wisuda itu diberi kegiatan yang sangat mulia kalau menurut aku, karena di sini nggak hanya rapat musyawarah untuk di wisuda gitu aja, tapi di sini juga diadakan untuk diberikannya layanan gratis kepada seluruh penduduk Hong Kong, nggak orang tua saja, mau dicek darah, mau dilihat kadar gulanya, ada diabetes apa enggaknya, pokoknya dari jurusan kedokteran yaitu mengenai penyakit dalam tubuh manusia ya teman-teman. Jadi gratis, sama sekali nggak dipungut biaya. Enaknya itulah di Hong Kong itu apa-apa banyak yang digratisin teman-teman. Nah ini udah mulai ada orang ngantri teman-teman untuk cek kesehatan. Mau orang tua, mau orang muda, mau perempuan, mau laki-laki dipersilakan dan tidak dipungut biaya, gratis. Dan bila mana nantinya dalam check up kesehatan tersebut ada masalah, itu langsung diberi arahan untuk ke rumah sakit mana gitu teman-teman. Jadi di Hong Kong itu kasih sayang sesama manusianya itu sangat-sangatlah terjalin dengan baik kerjasamanya. Gak tentang kesehatan, gak tentang kemiskinan. Jadi apa-apa itu dipikirkan bersama, dikerjakan bersama gitu loh teman-teman. Enaknya di Hong Kong itu. Nah ini udah dimulai teman-teman acara penyambutan pertama oleh ibu dosen, tapi para mahasiswanya yang magang tetap melayani check up kesehatan untuk masyarakat Hong Kong. Di sini kan jadinya itu kelihatan kekompakannya ya teman-teman. Tapi nanti para dosennya juga mendapat penghargaan. Kita lihat selanjutnya.